Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya stabilitas mata uang itu penting. Artinya peningkatan produktivitas itu penting. Dan yang dinilai dari kita, kenaikan utama daya saing Indonesia itu karena kepemerintahan, karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita. Karena undang-undang cipta kerja kita mengalami peningkatan 8 level. Karena dunia bisnis kita yang semakin kompetitif, baik karena tenaga kerjaan maupun produktivitas, level kita menjadi naik 6 level. Dan karena ekonomi kita baik, kita bisa mengendalikan ekonomi, bisa meningkatkan growth, pertumbuhan ekonomi, itu menjadi kenaikan utama dari daya saing Indonesia. Tetapi juga di sisi efisiensi bisnis, kita melihat ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah dan skill yang memadai, ini menyebabkan kita di level kedua. Juga efektivitas manajemen perusahaan, ini urusan dunia usaha. Kemudian juga masyarakat juga memberikan dukungan lewat perilaku dan budaya masyarakat kita dalam.